Penduduk di Taman Sri Andalas Kelang kini boleh menarik nafas lega apabila operasi Pusat Penilaian COVID-19 CAC di Dewan Sukan Taman itu akan ditamatkan hari ini. Pusat itu akan dipindahkan ke lokasi baru di Dewan Serbaguna Pelabuhan Kelang yang akan mula beroperasi Jumaat ini. Keputusan itu disambut penduduk dengan penuh rasa syukur dan terima kasih atas keprihatinan pihak berkuasa. Jelas mereka, ia kerana rata-rata penduduk di kawasan sekitar bimbang keselamatan dan kesihatan masing-masing sejak CAC itu mula beroperasi 12 Julai lalu. Jadi saya menggambarkan bahawa kerisauan kami yang selama ini daripada 12 hari bulan hingga ke tarikh hari ini sungguh menggembirakan kerana telah mendapat layanan dan apa daripada pihak yang berwajib. Oleh kerana pandemik ini merupakan satu penyakit yang berbahaya, maka desakan-desakan perlu dibuat bagi mengatasikan masalah ini. Jadi bagi pihak masyarakat, saya fikir benda ini pun dapat diselesaikan dengan cara baik. Sebelum membuat sesuatu keputusan, tempat-tempat untuk CAC ini, buatlah kajian dulu. Kajian yang terbaik daripada segi penduduk, masyarakat di situ, sesuai tak sesuai, barulah diputuskan. Penduduk sebelum ini membantah pembukaan CAC di taman itu. Ekoran didakwa terlalu hampir dengan kawasan taman perumahan mereka. Antara kawasan terlibat, Taman Sri Andalas Fasa 7 dan Fasa 8 serta Pusat Komersial Taman Sri Andalas. Menurut Pejabat Kesihatan Daerah Kelang, Dewan Serbaguna itu dipilih sebagai lokasi baru CAC daerah itu berdasarkan kedudukannya yang jauh dari kawasan penempatan. Ia sekaligus akan mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memudahkan urusan petugas dan pesakit yang mengunjungi pusat itu kelak.